Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Pediaku ID. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat slide PowerPoint dengan tema glass morphism seperti yang di layar ini. Jadi kayak ada efek ngeblur gitu. Ini kayak di HP-HP iPhone, kayak produk-produk Apple dia lagi zamannya kayak gini ya. 2023 juga lagi trendy yang mode-mode kayak gini. Oke. Oke, gimana cara membuatnya? Kita langsung ke tutorialnya. Oke, kita balik lagi di PowerPoint ini. Ini ya, kita akan mulai. Ini kita akan mulai. Pertama-tama, untuk backgroundnya saya akan menggunakan background yang sama. Jadi cara buatnya gampang, teman-teman. Klik kanan, format background. Pakai gradien. Nah ini teman-teman silahkan buat gradien dulu. Gradien tapi tipis-tipis aja teman-teman ya, nggak usah tebal-tebal. Mungkin saya pakai warna ini dan warna ini sudah, tapi saya akan transparansikan. Disclaimer, ini saya menggunakan PowerPoint 2019 karena harus menggunakan transisi morph. Mungkin segini cukup ya, jadi nggak putih banget tapi ada nuansa biru-birunya. Ini saya masih menggunakan tema warna biru. Nanti teman-teman kalau mau pakai warna lain boleh, mau warna oranye, ungu, hijau, atau apapun itu silahkan ya. Terus kita akan membuat bulatan-bulatan-bulatan ini. Ini mungkin sembarang aja. Jadi teman-teman menyesuaikan aja sesuai selera. Mau posisinya di mana silahkan. Yang penting teman-teman paham konsep cara pembuatannya. Oke, ini mungkin di sini, mungkin di tengah-tengah sini aja kali. Oke, kalau udah tiga-tiganya dipilih pakai warna gradien. Nah, ini transparansinya hilangkan. No outline ya, shape outline-nya no outline seperti biasa. Mungkin ini ditambah lagi di sini warna putih aja. Jadi biar, nah gitu teman-teman. Copy ya, begini. Coba kita lihat. Nah, dan mungkin ini cukup biar agak cepat videonya. Nah, kalau udah siap kayak gini, teman-teman, ini file save as harus di save ya. Teman-teman, saya taruhnya di sini. Backgroundnya harus di save. Saya biasanya berupa PNG, pakai aja BG gitu aja ya. Save just this one. Jadi kita save gambar ini. Save gambar ini berupa nanti akan kita jadikan background. Nah, kalau udah kita add new slide pakai yang blank aja. Kita ambil gambarnya. Mana tadi? Saya taruhnya tadi di sini enggak sih? Oh, enggak di sini. Nih yang BG. BG saya tarik, kotakan di sini. Nah, ini udah jadi BG. Nah, ini caranya teman-teman, ini dikontrol di dulu. Ini ada dua. Kayak gitu. Nah, yang ini klik kanan, pilih cut, lalu klik kanan pada layar, format background ini ya, pilih yang picture or texture fill kayak gitu. Teman-teman pilih clipboard, kan tadi kan sudah di control X atau di cut. Nah, ini udah jadi background, jadi nggak bisa digerakkan. Yang ini tadi kita baru nempel, masih bisa digerakkan. Lalu yang ini kita control C, copy, kita letakkan di sini. Nah, dengan yang di sini kita pakai artistic effect-nya, pilih yang blur. Nah, terus kita tingkatkan blurnya sesuai selera, sengeblur-ngeblur. Nah, mungkin kayak gini ya. Oke, kalau udah, ini picture format, crop, pilih yang crop to shape, pakai yang ini yang ada roundednya. Nah, kayak gitu. Terus kita crop lagi, baru kita geser mau di posisi mana. Misalnya sisi ini. Nah, udah kelihatan ya. Nah, ini dikasih shadow, pakai shadow yang biasa aja, mungkin yang ini. Cuma angle-nya 0, distance-nya 0, blurnya naikin, transparansinya naikin, warnanya ubah menjadi abu-abu yang ini.
transparansinya dikurangin, blurnya naikin lagi, jadi biar kelihatan dia kayak muncul tuh teman-teman. Jadi kayak, nah muncul gitu. Copy ya, ngerti ya. Nah, terus kamu bikin kotak lainnya, ini jangan digeser teman-teman ya, itu kan dia akan berubah. Ini adalah cara yang pertama. Nanti cara kedua akan ada lagi bagaimana cara membuat yang glass morphism ini dengan metode lain. Tadi kan metodenya tempel terus di crop ya. Jadi teman-teman kalau bikin kotak sebelahnya, ini di Ctrl D, tumpuk dengan posisi yang sama, lalu di crop. Cropnya digeser. Nah, mau naruh di sebelah mana? Misalnya mau ngambil yang di bawah. Nah, jadi dua deh. Ini nggak bisa digeser ya. Tuh, dia akan beda nanti. Jadi kalau caranya menggeser, pakai crop, metode crop, digeser, mau geser di sini misalnya. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Oke, ngerti ya? Oke, selanjutnya untuk memainkannya itu menggunakan transisi morph ya teman-teman ya, menggunakan transisi morph. Jadi caranya kayak gini. Ini yang udah jadi ya, kita geser ke bawah dulu. Oke, ini kita Ctrl D ya. Jadi yang ini kayak gini. Di slide 11 kita ubah posisinya. Misalnya ke sini. Ke sini. Ini metode yang pertama memang agak sulit. Nanti metode yang kedua akan saya buatkan videonya, itu lebih mudah. Terus yang ini kita geser. Kayak gitu misalnya. Misalnya ini membesar gitu misalnya ya. Kayak gitu. Pakai transisi morph. Lihat hasilnya kayak gini. Set. Nah, ngerti ya teman-teman ya. Jadi metodenya kayak gitu. Jadi yang saya beri ilmunya ini adalah ilmu metode cara pembuatannya kayak gini. Kayak gitu nanti bakalan. Selanjutnya tinggal dibuat deh elemen-elemennya. Misalnya saya mau nambahkan ini ya. Misalnya saya menambahkan ini sama ini misalnya. Jadi di awal dia di sini misalnya analyze gitu misalnya. Di sini subtitle. Terus di sini ada gininya gitu misalnya ya. Ini kan nanti menyesuaikan aja dengan teman-teman. Ini mungkin kita crop aja biar lebih cakep, biar lebih kayak gini mungkin. Nah, ini lebih nah, nanti yang di sini berarti ini harus dipindah, di copy karena morph harus ada sebelumnya. Nah, di sini kita akan geser. Mungkin dia bakalan di sini, ini berubah jadi di bawah, terus ini kita perbesar, letakkan di sini. Terus yang ini letaknya di sini. Ini mungkin bisa jadi besar, misal kayak gini. Coba kita lihat hasilnya kayak gini. Nah, itu teman-teman yang ngerti ya. Jadi kayak gitu. Selanjutnya sama, berarti ini nanti ke set 12. Nah, set 12 berarti yang ini hilang nanti, geser. Misalnya mau digeser ke samping. Misal. Kita geser dulu ke samping. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Nah. Gitu ya. Oh sorry, yang ku geser salah. Yang digeser yang ini. Slide terakhir. Geser misalnya di sini. Nah. Nah, berarti ini kita bisa ubah. Cara ubahnya tadi gini ya, pakai crop, pakai metode crop. Jadi jangan sampai salah. Mungkin saya membuat panjang. Klik di luar, ini di crop lagi. Gini. Atau mau bikin tambahan baru bisa. Ini di Ctrl D, set, taruh ini dulu, tumpuk yang sama. Baru kita crop. Kita akan meletakkannya di tengah misal. Sorry. Kayak gitu misalnya, ini gede gitu ya. Ini ada 3, tapi di sini ada 2. Gimana? Bisa ini di copy, pastikan di sebelumnya. Tapi kita letakkan di bawah dengan cara crop juga. Kita kecilkan. Jadi kayak ini teman-teman. Cropnya lewat aja. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu. Hasilnya kita lihat. Oke.
yang muncul, yang dia berubah jadi kesini ya, karena itu kelemahannya mob tuh kayak gitu. Dia nggak bisa mengidentifikasi yang sesuai dengan kekuatan kita. Tadi kan mengennya yang ini naik ke atas gitu ya, ternyata yang berubah, nah nambahnya yang sebelah sana ternyata. It's okay, sama aja. Nah jadi metode yang kayak di sini tadi, yang kayak di sini ya, kita pakai metode kayak gitu. Nah dia muncul dari bawah, kita pakai metode kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Terus, nah ini tadi ada yang menarik. Mungkin ada yang bingung, mungkin saya letakkan di sini aja. Nah, dia masuk di sini misal ya, misal. Nah, kita copy berarti harus ada di sebelumnya dong. Nah, sebelumnya mungkin bisa kita putar biar nanti dia berputar gitu ya. Kita letakkan di bawah. Jadi pas di sini hasilnya kayak gini. Set. Nah, cakep ya. Terus nanti dia pas keluar juga gitu. Saya ini nanti slide berikutnya, berarti ini kita akan mengeluarkannya, kita putar dulu kayak gini, baru kita geser ke atas. Nah, hasilnya kayak gitu. Nah, terus biar lebih cakep ini harus diubah juga dong. Oke. Ini kalau kecepatan videonya teman-teman bisa diulang ya, atau kecepatannya dilambatkan, kan bisa tuh di YouTube diubah kecepatannya ya. Silahkan. Terus ini mungkin diperbesar. Ini sebenarnya saya memberi tahu cara metode pembuatannya teman-teman ya. Mungkin ini agak tidak rapi, tapi harapan saya teman-teman bisa menangkap metodenya. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa membuat sendiri, bisa custom sendiri gitu ya. Coba kita lihat lagi. Nah kayak gitu contohnya. Dah sisa nambahkan elemen-elemen. Untuk metode morph tadi kayak gitu ya. Di video-video sebelumnya juga udah banyak cara menjelaskan cara menggunakan transisi morph itu bagaimana. Ya, sudah dijelaskan semua. Coba kita mulai. Tadi awalnya mungkin dari sini aja deh. Kita next. Nah, kayak gini ya. Yang mungkin dari sini sebenarnya. Oke, kita mulai. Nah, gitu ya. Kalau kita mundurkan back kayak gini, next kayak gini gitu ya. Nah, cakep teman-teman ya. Nah, udah deh. Dan metodenya sangat mudah, silahkan dibuat. Silahkan diaplikasikan di PowerPoint teman-teman ya. Ini adalah metode yang pertama menggunakan teknik crop. Jadi untuk mengcopy, memindah, misalnya nih, ini kayaknya terlalu gede di sini ya, pengen dikecilin sampai sini. Enggak bisa kayak gitu. Caranya adalah menggunakan metode crop. Ini metode yang pertama. Untuk metode yang kedua ini akan saya beberkan video lain, video khusus dengan metode yang lain. Itu mungkin sepertinya agak lebih mudah daripada ini, tapi apa salahnya mempelajari metode lain gitu ya. Siapa tahu nanti diperlukan. Nah, cara mindahnya itu kayak gini teman-teman ya. Misalnya mau mindah ke sini dan mau diperkecil kayak gini. Caranya pakai metode crop. Jadi jangan digeser kayak gitu, dia akan enggak matching. Oke teman-teman, mungkin tutorial untuk cara membuat video, bukan video, cara membuat template yang menarik dengan tema glass morphism ini mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya, mengambil caranya. Ini adalah metode yang pertama ya, berkali-kali saya bilang nanti akan ada metode yang kedua. Oke, selamat membuat, selamat berkarya, silahkan di eksplorasi kemampuan teman-teman. Mungkin cukup dari saya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian yang pengen belajar cara membuat slide menarik hanya menggunakan PowerPoint. Dan untuk template yang lengkap, kalau teman-teman pengen punya template lengkap ini, ada di deskripsi ada link, ada di website saya di pediaku.id.com. Silahkan. Memang berbayar, tapi ini sangat mudah, sangat murah. Ini kalau nggak salah berapa ya? 40.000 kalau nggak salah. Kalau teman-teman pengen punya yang sama kayak gini silahkan ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.